Denijo di sini Joker, selamat datang kembali di Galeri Denijo. Dan hari ini luar biasa, saya berhasil mendatangkan dua orang pemuda kreatif. Masa kini. Ya, ini dia Coo dan Fiksi. Alhamdulillah Jokers, ini kita syuting dalam keadaan darurat bener. Pergantian hari. Pergantian hari. Ya. Tadi Fiksi habis live sama Coo dan Jo datang ke sini luar biasa. Terima kasih Fiksi sudah memberikan kesempatan untuk kita tanya-tanya, ngobrol sekaligus kita cari tahu khususnya orang untuk sibuk. Kita orang sibuk banget. Sibuk. Habis dari sini kita, dia mau ke Majalaya. Nah. Dan kita tahan dulu. Jam 2 ke pasar. Huh? Bener. Ke dasar. Hari ini pengen ngobrol sama Fiksi, kebetulan kalau Jo lihat di salah satu tayangannya, salah satu kontennya Fiksi itu luar biasa, salah satu lagunya benar-benar bisa menginspirasi. Lagunya judulnya God Never Sleep. Artinya Tuhan itu tidak tidur. Tidak tidur ya. Nah itu. Itu tayangan satu. Oh iya ya, ini tayangannya coba. Oh, iya. Jadi ini luar biasa. Jadi dari lagu ini menceritakan hidupnya Fiksi dari awal sebagian sebenarnya karena ya keterbatasan durasi ya. Si lagu mau dimasukkan semua mau wah segala sabar zaman. Jadi saya tik-tik ya nanya ambil poin-poin apa sih, tapi semuanya terwakili di lagu ini ya. Ya terwakili. Jadi dari saat kamu istilahnya meniti karir kemudian ada di titik terendah, disepelekan. Sering disepelekan. Pernah ya, pastilah namanya oge hirup mah. Hampurnya ngomong pacale. Iya, kumaha we carana. Jadinya emang sering lah, apalagi naonnya background abdi teu nyakola mah, teu nyakola meureun. Da cuman jadi sedih ya, urang ceuring sabeneran. Cok. Teu ngomong beku SD aja. SMA. Jadi nonnya background tapi cuma lulusan SMP. Cuma lulusan SMP, jadi pertama mulai nonnya khususnya pemilu gue kan nyeritain lebih ke pertama kali terjun di dunia kegiatan. Kita abi ngambil resiko nanti karena di dunia kia abi tiasa nanaon, benar-benar emang otodidak. Belajar di baca artikel terus ninggalin tutorial dan gitu. Jadi sebenarnya mengawali karir itu kamu mencoba untuk membuat apa? Sebenarnya sebelum terjun di depan kamera tuh lebih mendalami jadi apa? Di belakang layar, okay. Lebih ke teknis lah, lebih ke dunia videografi, fotografi, editing. Nah, 2016 baru terjun di depan layar. Wah, biasa. Jadi dulu mah segala sebenarnya resiko sih. Jadi abdi milih dunia videografi teh aya di posisi dimana udah punya kerjaan. Kerjaan enak pisan pokoknya mah. Tapi abdi ninggalkeun eta demi ngabelaannya pengen kikianan. Padahal can bisa. Belum bisa waktu itu. Baru belajar can jago. Berarti belum masuk ke dunia YouTube. Atau sudah? Waktu itu mah belum. Baru jadi penonton, oke. Karena nonton YouTube teh mungkin di zaman-zaman booming Facebook lah. Tapi dulu mah sekedar bari Facebookan, ngadangukeun lagu ke YouTube. Nah gitu. Terus ngelihat oge sabaranya YouTuber-YouTuber jadul gitu. YouTuber jadul, YouTuber senior. Dulu mah awal berarti kan? Ya, kan bisa dihitung ya. Ninggalian akhirnya tertarik pengen nyobain. Tapi sebelum terjun di depan layar abdi lebih nguatin heula naon ya pondasina gitu. Jadi belajar soal teknik kamera, editing dan lain-lain gitu.
dan itu perjalanannya luar biasa. Oh, panjang pisan sih sebenarnya. Aduh, ada yang adegan diludahin atau benar atau kumaha? Eta benar. Benar sih. Bener. Tapi emang nya pernah diludahin gitu. Matakna ada semua di, dari segi lirik terus visual di video klip nu Allah tuh pernah sare eta emang real pernah kealaman sih. Jadi Jokers fiksi ini pernah disepelekan sama orang-orang, kemudian juga dipandang sebelah mata, dihare-harekeun gitu ya. Apaan tuh? Sebelah mata. Bener. Tapi setelah itu kamu bergerak. Nah, itu. Jadi nah ini dijadiin motivasi. Nah, sesuai lirik. Perah jadi perih. Eta. Perih jadi perah jadi perih jadi berah, berah ternyata berah jadi hasil hasil. Jadi sesuai lirik weh, kan ayah lirik sepenggalan lirik hinaan sia motivasi ya, jadi itu ini yang bagusnya loh, ini yang bagusnya. Jadi ketika dia dihina dia mah termotivasi. Kadang-kadang kita mah dihina langsung ngedon ya, ngedon saya wae lamun tong boro dihina ditinggalikeun batur weh don saya mah. Tapi dulu gitu dah gitu? Pas awal-awal mah wae eta. Jadi kunaonnya pas pertama kali in frame mah mun video di tempat rame mendingan ah kelala nungguan sepi. Ih sarua pisan bener sarua. Padahal urang mah kan geus biasanya di kamera baheula. Lamun edek kitu hayang nyabi ajar, jamu dialajar sieun eran sok di kuburan ada sepi main konten. Jurik paling nya. Tapi bener, bener. Misalnya sekarang kita mulai lagi kan. Ini kan saya baru 3 bulan nih mulai lagi. Era teu pede awalnya bikin sami kita gitu benar, tapi udah jam terbang sih ke iya mungkin ya nanti mungkin. Nanti oke lama-lama mah tumbuh sendiri sih tapi oke dari si Gabriel kan loba jelema era si arek ngomong oke teh untungnya barali jadi teh enggak ku abdi usia di WA di barali kalah. Halus, halus, halus. Terima kasih loh, Anda itu benar-benar luar biasa. Dia yang ngabarin saya bahwa mau ada fiksi, saya pengen ngobrol, saya bilang. Saya pengen belajar sama fiksi. Kenapa? Karena kalau saya lihat fiksi itu sudah sejuta. Tembus sejuta lebih. Konten Sunda. Konten Sunda, kebayang. Alhamdulillah sih, kebayang. Baik. Sekarang lamun ngomongin Jawa Barat mah banyak pisan orang bener, Jawa Barat. Benar, benar. Udah tembus orang berapa puluh juta, punya sebera juta. Tapi balik deh bahasanya bahasa nasional, bahasa Indonesia. Benar. Tapi untuk berbahasa Sunda mah alhamdulillahnya berarti jadi pertama. Ya kan luar biasa. Oke, Jokers, jadi sekali lagi bahwa cerita hidup dari fiksi ini luar biasa. Mudah-mudahan bisa menginspirasi Jokers di luar sana bahwa perjuangan itu memang harus di fiksi perjuangan ya hidup. Segala sesuatu emang butuh proses ya, butuh proses. Cuma balik ke kita mau ngelakuin hal apapun udah pasti WN nyinyir banyak pasti merendahin lah, mandang sebelah mata temen bahkan saudara pasti ya WN. Cuman ya balik ke kita mau patah ngedon atau beki lompat beki gancang. Pertama konten yang boom itu apa? Yang viral gitu. Kan biasanya katanya pemicunya ketika ada satu konten yang sudah viral, selanjutnya pasti ngikutin. Jadi dulu pernah bikin parodi Indonesian Idol. Di situ teh Kang Arman ngomong Sunda. Jadi abi toktakan sareng Kang Arman ngobrol Sunda ugi seolah-olah abi audisi. Audisi Indonesian Idol pakai green screen. Tapi banyak nu katipu nyang kana eta abi. Bener. Beneran. Tapi emang bener, saya pernah nonton eta. Pernah nonton yang itu. Dan itu yang viral. Itu pertama kali in frame. Pertama kalina oke okay, ngalaman trending opat di YouTube. Wis. Jadi ketagihan. Dari situ ketagihan. Kok atuh. Oh iya. Gitu. Jadi ketagihan setelah itu. Terus setelah itu mah nu paling naik teh oh aya konten abi nu ketika orang Sunda ngomong bahasa Indonesia. Jadi eta mah ngangkat realita di mana kayak mun di Bandung naon gitu ngobrol teh kan meskipun bahasa Indonesia tapi pacaleta teh. Iya, bener. Siga
dari keseharian sih sebenarnya. Kita mah, nah, kita mah, kita oh, bro, kapan datang? Tadi sore, bro, sarupnya. Kayak gitu kan ya. Jadi bro, saya dikejar-kejar di kosewa. Iya, satu-satu. Gitu sih. Sebenernya. Tegening gitu ya. Ada gening. Luar biasa. Oh, saya mau hampir aja ketemu sama pacar. Pas pacar saya ngelihat kepotongannya. Wah, saya juga potongan. Nah, itu kan jadi. Saya maaf ya, aku nganterinnya cuma semet gang. Kayak gitu ya. Benar. Nah, itu. Nyangka enggak? Nah, nanti mau dibikin konten itu tehnya. Benar, kudu di itu dulu sempat naik-naik pisan sih. Naik pisan di kayak di IG, di YouTube itu alhamdulillah naik sih. Nyangka enggak kamu bakal seperti sekarang ini? Ente sih. Ente. Ente nyangka, tapi emang pengen. Udah ada planning. Oh, okay. Emang ya tujuannya ya gitu lah. Karena sudah terjun ke sini otomatis kurang kudu gitu ya. Tapi terlalu ambisi sih. Makanya harus pakai planning. Kumaha planning panjang atau yang pendek? Training asal sama tadi. Tak benangnya ariku seniman lah seniman mah. Bulak belok nanti ngigelna tengah ngigelana teh hese. Kamari ge abi tuh tiasa ngigelana teh. Nyari teh kenang. Luar biasa. Jokers, kalau kalian mau subscribe channelnya Fiksi, boleh ya? Ya, mangga. Mangga. Subrek, like, share, and comment. Fiksi apa? Fiksi doang. Fiksi Unggul. Fiksi Unggul ya. Fiksi. Oke. Dan jangan lupa juga untuk tetap support channelnya Galeri Den Ijo dengan cara subrek oge, like, share, and comment. Jangan lupa terus saksikan tayangan-tayangan terbaru atau konten-konten terbarunya setiap hari Senin, Rabu, dan Sabtu jam 1 siang. Senin, Rabu, ya. Sabtu. Oke. Okay. Oke. Okay. Tanya perjalanan karirnya dong. Hah? Dari YouTube, tanya. Saya mah udah sering nanyanya. Sering. Ya, sering. Saya kan Anda mewakili saya gitu. Oh, jadi saya jadi wakilnya. Presenter. Co-host. Pri berarti gratis. Center teh berarti center. Tengah. Ngobor-ngobor berarti baterainya, baterai senternya. Penyaangan, jadi penyaangan gratis. Berarti sudah berapa lama terjun di dunia YouTuber? Pemain YouTube mah berarti fokus-fokusnya mah 2016. 2016. Berarti hampir 4 tahun. 4 tahunan lah. 4 tahunan lah. Sudah dapat apa saja dari YouTube? Dari YouTube dapat naon ya? Cik kayak terang lah ya mah. Maksudnya dapat dari segi apapun lah, misalnya entah itu materi, entah itu kesempatan-kesempatan yang lain. Nah, gitu. Oh ya, mungkin kalau materi mah, tahunnya, ya emang ada. Cuman tuh, belum seberapa nafsu. Tapi alhamdulillahnya, abi bersyukur gitu ada. Tapi kunaon sampai saat ini abi belum fokus ke YouTube teh karena ya tadi abi kan punya kerjaan pokok. Jadi si YouTube kan bisa ngelehkeun ieu mah. Nah, abdi lebih fokus ka nu emang udah jalan wae. Okay. Tapi nu paling mahal mah bagi abdi gara-gara si YouTube teh ya abdi punya teman di mana-mana. Gitu. Tah eta khususna silaturahminya, tah silaturahmi. Bisa kenal sareng kawok binya, cowok mungkin di YouTube. Terus punya naon ya, bisa kenal sareng orang-orang hebat. Terus nu paling salah satu naon ya pencapaian abdi meureun gara-gara si YouTube teh bisa ngalaman diliput berita, asup TV, pernah OPJ oge, dan paling buat abi bangga mah, abi kan bikin konten bahasa Sunda teh, salah satuna terinspirasi ku YouTuber Jawa, Bayu Skak. Nah, alhamdulillah nanti tahun 2019 awal berarti, abi diajakin langsung main di film layar lebar New Yowis Band 2, abi ditawarin langsung ku Bayu Skak nang, dan itu nyangka. Padahal Sunda. Nah, jadi abi kunaon make bahasa Sunda teh salah satuna ngefans ka Bayu Skak, dia berbahasa Jawa. Nah, dulu teh emang bahasa Sunda teh emang belum nya masih ya, ada masih malu orangnya ngomong. Iya, iya. Nah, komo OBG gitu nya. Ya. Tengsin lah nya. Baru lama. Jadi abi terinspirasi ku Bayu Skak,
setelah berjalan akhirnya Bayu Skak nggak DM di IG, nawaran ayah beberapa scene mau nggak, orang langsung mau lah tawaranku kasana teh asa ngimpi kan bahwa si Eta diidola-idolakan kurang karena ya meskipun cuma sampai berhasil di layar lebar tapi kebanggaan sih ya pasti gitu. Pasti berarti berangkat kan itu berangkat di Jakarta kebetulan Yowis Band 2 mah kan anjirnya nggak ngangkat bahasa Jawa tapi ayah bahasa Sunda oke okay. Sarang Babe Budi Dalton ayah terus Ridwan Kamil oke okay. Ayah friend di Sunda teh gitu nu sosok-sosok Sundana. Jadi kamu termasuk nu ngamu mulai bahasa Sundanya? Wah, kami sebut ngamu mulai mana nya? Tuwatunnya maksudnya jadi anak muda ya. Anu tera gitu ya. Berbahasa Sunda oge okay, gitu. Ya, awalnya aku naon bahasa Sunda nya salah satunya tadi karena terinfluence ku Bayu Skak oge okay. Terus abdi pikir naonnya dengan abdi berbahasa Sunda teh nyari ide nanaon oge okay, lebih gampang. Karena abdi nya lahir di Sunda, sadidinten nyaur Sunda. Ya. Jadi lebih gampang sih karena bahasa Sunda gitu. Edan. Cok oge okay, salah satu Sudiban Sunda. Inspirasi abdi karena penikmat Cang Hegar oge okay, betul lah. Taeta komedi Cang Hegar. Cerita benar dan segar. Ternyata ada juga menginspirasi ya. Seorang fiksi. Karena dulu 2005-2006 abi terus di Bandung. Jantan abi keluar SMP langsung ke Bandung. Langsung di Bandung dulu bapak emang sempat kerja di Bandung. Tak eta salahnya, nonya cuman baheula keluar SMP ngebantuin bapak kerja kudu nungana sok dikasih uang gini. Tak budak SMP kalau orang sekolah kan nerima duit teh jadi kenal orang sekolah. Bener. Tanya bisa na abis itu sekolah tehnya sampai pas saya jeng bapak. Gitu. Kulantaran menang duit. Eta salah sih. Jadi weh horean di sekolah ayana menang duit. Tapi dengan begitu bagus kepacu untuk bekerja keras. Ya. Untungnya seperti itu kan. Untungnya seperti itu kan. Ada juga sebagian anak muda yang udah dapat duit mah nyantai we gitu. Tidak terpacu untuk istilahnya naikin lagi. Iya. Pamor seorang anak muda gitu. Da background abi ki cuman keluarga semua petani. Petani. Bapak petani, petani buah. Sayur. Oh. Bawang. Asli mana sih? Majalengka. Oh, Majalengka. Majalengka di Argapura. Lainnya logatnya bukan logat Sunda. Bandung lain. Kebunujuan. Jada. Jada. Tapi lucu. Oke, Jokers, kita masih ngobrol sama Fiksi dan juga Cook. Dan mudah-mudahan sekali lagi obrolan ini sih santai. Kumaha-kumaha teuing lah. Yang penting mah saya bisa ngobrol, saya bisa menggali ilmunya, saya bisa mendapat semangatnya, semangat anak muda gitu. Walaupun saya sudah tidak muda lagi, tapi mudah-mudahan bisa kepacu lagi semangatnya dari semangat muda. Iya, jadi semangat hati muda. Muda. Untungnya gitu. Lah, kalau casing tua mah penting dalamnya muda. Iya, betul. Benar. Mobilnya banyak anu kolot, tapi mesinnya ganti. Terus turun mesin urat mobil bisa mogok ayeuna. Anger keneh. Terus ke bengkel keneh itu bisa ganti. Tuh, boleh kita ganti. Kayaknya kayak ganti meureunna. Kan kita YouTube screen di monetize. Amin. Ya Allah, mudah-mudahan di doana. Aku dulu seger di kumaha? Cingleung-leung mah. Yang menetasnya. Menetas. Tapi sebenarnya menurut Fiksi sendiri nih, sekarang kamu sudah di berapa digit penghasilan di YouTube? Ah, kecil pisan, kecil. Sebenarnya naonnya? Kisaran berapa digit? Kecil. Maknya kecil atuh. Ya, kamu udah di apa sekarang posisi? Di sejuta subscriber. Berarti masuk di gold atau gold play button. Gold play button. Cuman kan si subscriber nggak ngaruh ke penghasilan teh karena apalagi ini mah si YouTube lebih mentingin si watch time. Jadi semakin orang betah nonton video kita itu berkemungkinan ya, banyak penghasilan kita banyak. Sedangkan abi mah tiba heula kieu jarang upload atau non. Sebenarnya sedikit paling gede teh kalau dapat sponsor tah. Jauh timpang penghasilan YouTube sama di sponsor banyak. Eta jauh lah. Endorse dapat
sudah banyak. Alhamdulillah. Endorse terus. Kalau tidak salah kamu sudah jadi brand ambas. Oh, brand ambassador. Oh ya, GPS, store, nya itu toko handphone, bebeng. Keren. Saya juga di endorse dari Lemberit. Aduh. Banyak ayam goreng akan Lemberit. Keren. Ada brand ambassador Lemberit ya. Iya, gede nama ada. Sebenarnya mah di sponsor sih. Kecuali mun si gede di Kobusier, Mbak Imong. Tapi itu kan continuity nah, iya. Ngeuploadnya sehari bisa opat. Tapi kenapa kamu enggak istilahnya enggak continuity atau enggak istilahnya sesering yang diharapkan biar penghasilannya lebih. Abi pernah awal 2019 sih gitu tah. Karena ngalaman wah si gana mun sering orang bakalan namanya berkemungkinan penghasilan ugi gede. Tapi nu abi dirasakan semakin kita ngejar ke angka, entah itu subscriber atau uang, tak hasilnya bakal nol. Terus dari segi konten pun, apalagi abi sampai akhirnya segala sendiri, ngetek bikin naskah sendiri, ngesut sendiri, ngedit sendiri. Oke. Okay. Banyak orang yang kan make tim padahal mah segala sorangan. Cacadik. Bener cacanya masaknya sendiri ngupload sendiri punya akun sendiri menang gejang sendiri menang bagi-bagi. Oh iya ya, bagi-bagi ada sedekah untungnya. Iya, punya pikirannya ini bagus. Benar-benar. Ada barangkali mau beda dengan teman saya mah kan di konten kami di ketika kerja bareng-bareng sudah maju lu pergi. Makanya jangan seperti itu. Jadi teman saya ini ditinggalkan, ditinggalkan sama temannya yang sama istrinya, sama istrinya iya, sama temannya iya. Jadi dia itu korban ditinggalkan. Oh, tapi saya mau bikin lagu. Apa? Tersisihkan. Oke. Tertinggalkan. Tersingkir. Ya lah itulah. Tapi kita mudah-mudahan. Mudah-mudahan Fiksi orang Sunda, Jo orang Sunda, mudah orang Sunda itu bersatu. Amin, amin. Kalau Fiksi kan majukan sama teman-temannya, Majalaya. Majalengka. Ini tim Majalengka, Majalaya yang baru dak Majalaya, Majalaya kan baru dak. Tetap bersatu dari nol ya, dari kecil terus. Nah, ini benar-benar itu contoh. Tong ayeuna rame-rame geus rame ini. Nah, ta eta ulah gitu. Abi ge ayeuna karek diajarnya, nah untung nanti jeung adi sorangan, jadi ya mudah-mudahan maju gitu. Maju bersama. Kayak saya teman-teman di sini ngumpul. Ayo nanya, mudah-mudahan terus istiqomah. Amin. Bener gitu, beberangannya bener gitu. Tengah SMA nya? Nah, eta. Gitu. Cik, Fix. Ada Fix. Ada masukan buat Yusuf. YouTuber paling namanya buat nu pemula ya, pemula nyok kamar buat nu pemula kadang tahun mikir nanti sebanyak anu pengen berkarya tapi terbuka alat ya benar kita bisa kita eta, padahal jadi jangan mikir oh si Yoma udah sukses karena alat-alatnya bagus kameranya bagus padahal dibalik abi oke dulu teh mulai videoan teh di HP tapi sambil berjalan nya aya rezeki kita nabung upgrade alat terus we gitu. Jadi gunakeunlah alat anu saayana pake semaksimal mungkin jadi tong nungguan boga alat teh lah justru nu ayeuna si ga YouTuber nu udah sukses teh naon ya nu kaalaman ku abi mah justru karena udah aya di titik eta jadi punya alat nu aralus awalna mah sama kebanyakan mau bertahap tuh. Iya benar-benar. Ya, di HP ti. Tapi oke. Ya gitulah. Naon sih bertahap. Di HP punya rezeki naon gitu baru upgrade alat. Terus nu tadi teh ya kanggo pemula mah tong punya pikiran ngudak angka. Entah eta subscriber atau uang naon gitu karena nu abi dialami semakin kita ngejar karirnya teh pasti semakin nol. Itu di YouTube bungkul sih. Iya iya. Mau usaha apapun lah. Jadi mendingan nyapur berkarya weh. Abi aya titik di mana 2018 awal eta teh karena punya pikiran gitu wah orang sering nyian konten mesti
bakalan gancang naik lah subscriber atau penghasilan. Nah tadinya Abi sempet ya, punya ayah di titik wah iya lain kurang ya. Karena dari segi konten OG munku sering mah jangankan Abi nu sagala sorangan nu punya tim OG mun digeder terus pasti saka ingat ya. Pasti saka ya, ingat mentoknya hanya jadi sagalanya sagala di jir lah kasar mah ya. Abi sempat ayah di titik eta sigana lain buka sigana lain kurang gitu. Nah untungnya teh sadar deh, oh tujuan awal orang nyakia gitu bikin karya teh karena fun, karena resep weh mun pengen bikin iya, karek bikin. Jadi alim terlalu naonnya digeder dipaksakan lah gitu ya. Dipaksakan, malah jadi naon lah gitu nya. Abis sempet itu sebenarnya salapan file, salapan konten gitu udah dibikin. Pas hari itu kok abis delete. Mending eta mah di delete. Abi mah 15 file hilang. Oh, hilang. Korups. Mending. Tuh, 15 konten. Candi jieun. Oke, jadi Jokers, itu dia masukan-masukan buat kalian yang mau mencoba bermain di YouTube, kemudian mau mencoba peruntungan di YouTube. Mudah-mudahan ini sekali lagi bisa menjadi masukan yang luar biasa. Amin. Dari Cao Omo ada masukan juga? Masuk angin ya. Sepertinya. Oh, sepertinya. Masuk angin. Saya mungkin mesti ispisan. Tongsin gagal. Tak ada tongsin gagal. Tongsin gagalnya. Pokoknya mah. Mulai weh lah. Tak ada nya. Mulai weh lah. Tongsin gagal. Karena mending kena gagal daripada nyobaan sama sekali. Eta bener. Saya bisa. Daripada. Jelma bener ngomong. Oh, iya mah. Iya mah. Iya dah nanti. Keceplosan. Filosofi nanti. Filosofi. Eta filosofi. Filosofi na eta benar. Jadi mending kena gagal daripada tinyin pisan gitu. Karena gagal itu awal dari keberuntungan. Nya gitu. Lain. Keberhasilan. Keberhasilan. Keberuntungan. Ini masih karena nu gagal juga untung ya kan. Jika ada lonok deh. Ya, gagal tetap. Iya benar-benar. Tapi jadi untung. Faktor keberuntungan yang kuat. Pas mereka mainnya udah dirasa aneh banget. Pak berarti tapi itu gagal tapi jadi untung. Ketika Allah membalikan bisa langsung. Bisa langsung kan. Makanya ini lagunya. Siga lagu teh ada siga lirik terakhir benar-benar. Jadi omat lur ulah ngahina batur nungarana hirup moal salilana diruhur. Jadi lu lihat ketika urang ayeuna dihandap nya da moal salilana dihandap kan. Benar-benar. Tapi nya ulah oh kalau moal dan kena tapi kudu usaha oge. Usaha eta. Terus ya kitunya. Ya. Karena kan saya merasakan sekarang benar-benar berada di titik terendah nih. Karena dulu pernah saya pernah merasakan ada di titik di atas. Di atas. Sekarang balik lagi ke bawah. Muter kan? Muter. Hirup itu nyata seperti roda. Roda. Kadang di atas, kadang di anjing-anjing ku tetangga. Jadi hidup itu adalah kehidupan. Bahasa Sunda umari mana? Oh, Mas. So. Janten. Sekalian lah tutup lah sekalian dak tos wengi. Namut ke Nabi perkawis hidup eta ni eta roda, roda kahirupan. Bulet. Laras. Jadi ngagorolong, matak mun hirup kudu masagi. Ngarah. Kitu gini. Takit tu jaralit. Kemudian bari tahir. Margi, sim goreng bade, KSD Nusanes, dagang aromanis. Aromanis, aduh. Atur nuhun, Cak Piksi. Nah, abis mah atur nuhunnya genap kali. Oh gitu? Nah, itu oke. So, mau atas lah. Atas, Margi, kau atas sungi. Laras. Wars ya? Mudah-mudahan sekali lagi apa yang kita obrolkan, apa yang kita bicarakan malam hari ini bisa menjadi motivasi, motivasi, inspirasi buat Jokers. Akhirnya saya Denny Jo, Adi Pixi, saya Roma, Boban Karnawan. Boban Karnawan. Orang Jawa mah gitu. Benar-benar. Herman Jo Herman. Dedi Mulyadi. Ono Sutarno. Naturkeun Rebu Nuhun laksa ketika bingahan. Walah. Iya, gitu. Ulah aya banyak pakai wu. Banyak pakai wu.
Ayo bahasa tadi aja, surat kekaukur, bawa bahasa panon, cara sabakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.